Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue, Jo, dari Arenji Motorsport. Dan kita sekarang lagi ada di salah satu YouTube channel kesayangan kita di Arenji TV. Nah, seperti teman-teman semua ketahui, kalau misalnya per sekarang-sekarang ini Indonesia lagi dilanda sebuah wabah penyakit COVID-19 atau virus corona. Karena itu anjuran dari pemerintah supaya semua masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, tadi sambil gua duduk, sambil gua lihat-lihat HP, baca-baca komen teman-teman semua di YouTube Arenji TV. Beberapa komen lucu-lucu. Ada yang berkomen mengenai, "Ah, kapan bisa kebeli moge harga segitu? Wah, perlu jual ginjal nih. Wah, mudah-mudahan dapat keajaiban nih." Karena itu hal yang bikin penasaran adalah coba kita analisa. Sebenarnya dengan rata-rata pendapatan orang Indonesia, berapa lama sih sebenarnya mereka bisa beli moge? Yuk, kita coba analisa lebih dalam. Ayo, Bro. Nah, teman-teman semua, untuk tayangan kali ini nih, kita agak sedikit santai. Kita duduk di dalam showroom sambil coba kita lihat nih seberapa cepat sih orang, terutama penghasilan penduduk Indonesia, untuk memiliki sebuah moge. Dan salah satu moge yang tertarik untuk gua bahas kali ini adalah Kawasaki Z800, karena dari beberapa komen YouTube yang gua baca, hampir sebagian, walaupun kita display S1000RR, kita display ZX10, kita display motor-motor yang hedon, ujungnya Z800 oranye, bagus ya, Z8 hijau, keren ya. Berarti memang sebenarnya target utama dari teman-teman yang melihat YouTube channel Arenji sebenarnya ya stepping awalnya itu dari Kawasaki Z800 sebagai benar-benar moge 4 silinder entry level pertama. Nah, kalau kita lihat Z800 di kisaran harga 170 juta. Nah, kalau kita analisa dengan pendapatan Indonesia, berapa lama sih orang bisa membeli moge di harga 170 juta? Nah, jadi kita coba coret-coret pastinya kita bahas lebih detail selain ini. Okay. Nah, kebetulan gue lagi ada whiteboard, jadi kayaknya enak kali ya orat-orat di sini. Dan coba kita asumsikan, di sini di mana OTR dari Kawasaki Z800 adalah 170 juta. Dan yang menjadi tolak ukur adalah teman-teman yang sudah lulus kuliah, di mana rata-rata teman-teman lulus kuliah mungkin di umur sekitar 22 tahun. Jadi kita akan coba bikin beberapa kategori kerjaan, mulai dari yang pastinya paling umum adalah sebagai karyawan S1 setelah lulus kuliah. Jadi kalau kita bahas berkaitan sama masalah pendapatan ataupun gaji di Jakarta, UMP atau UMR tahun 2019 lalu itu kurang lebih di kisaran 3,9 juta. Di 2020 naik sekitar 8% pendapatan UMR buat Jakarta itu di kisaran angka 4,2 juta. Dan angka inilah yang bakal kita pakai untuk kemudian menghitung berapa lama mereka bisa mengusahakan untuk kemudian membeli Kawasaki Z800. Jadi gaji 4,2 juta per bulan. Kita asumsikan masih baru lulus kuliah, mungkin masih tinggal sama orang tuanya, atau mungkin masih jadi makan semua masih ditanggung sama orang tua. Jadi harusnya biaya savingnya masih besar karena mereka belum berkeluarga rata-rata. Kita asumsikan 50% bisa saving. Jadi ini akan menghasilkan kurang lebih penghasilan 2,1 juta per bulan. Atau akan setara sekitar 25,2 juta per tahun. Nah, dengan penghasilan 25,2 juta per tahun, untuk dapat membeli satu buah Kawasaki Z800 di angka 170 juta, ini membutuhkan kurang lebih sekitar 7 tahun, di mana setelah 7 tahun akan menghasilkan uang sebesar 176,4 juta. Nah, kalau kita lihat, buat teman-teman yang bekerja setelah lulus kuliah, bekerja sebagai karyawan, gaji mengikuti UMR, walaupun UMR setiap tahunnya naik, tapi kan inflasi juga naik, jadi harga barang juga naik. Kita asumsikan dengan penghasilan seperti ini, jadi
kita lihat mereka bisa mengusahakan untuk membeli Kawasaki Z800 jika mereka bisa saving sekitar 50% setelah 7 tahun. Jadi umur mereka adalah 22 ditambah 7 atau kurang lebih di umur 29 tahun. Dan kalau kita lihat umurnya 29 tahun sudah memikirkan gimana nikah, gimana beli rumah, gimana mungkin beli mobil. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk karyawan penghasilan UMR di angka 4,2 juta saja sepertinya agak susah untuk mengupayakan beli Z800, terutama karena 7 tahun setelah itu adalah fase-fase kritikal buat mereka. Jadi bekerja sebagai karyawan, penghasilan sesuai dengan UMR, butuh sekitar 7 tahun untuk membeli Z800. Kita lihat skenario kedua. Nah, kita masuk ke skenario yang kedua, masih berkutat di seputar karyawan, cuman karyawan yang nomor 2 ini karyawan yang mengejar jenjang karir atau career path. Dan ini adalah real karena beberapa teman gua melakukan hal ini dan kurang lebih inilah ringkasan dari proses pengalaman kerja mereka. Jadi tetap karyawan tapi yang mengejar karir. Dimana ketika mereka lulus di umur 22 tahun, gaji mereka tetap sama di angka 4,2 juta kurang lebih. Mereka bisa saving 50% di angka 2,1 juta dikali 12 bulan menghasilkan kurang lebih 25,2 juta. Di tahun kedua tidak ada perubahan yang signifikan. Ini kalau bilang tahun pertama, ini tahun kedua. Dan di tahun kedua mereka tetap menghasilkan di angka 25,2 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahun ketiga. Dan ini adalah merupakan tahun yang boleh dibilang sangat krusial. Berdasarkan pengalaman beberapa teman gue, jadi buat teman-teman gue yang kerjanya semangat dan kerjanya memang kerjanya smart dan mereka bisa dapat atensi dari pimpinan, biasanya tahun ketiga mereka sudah masuk ke ajang promosi. Dari level staff, naiknya biasanya ke level supervisor atau SPV, di mana gaji SPV itu kurang lebih bisa naik 40-50% dibandingkan dari level staff biasa. Jadi kalau kita asumsikan gajinya mereka naik sekitar 40%, gajinya naik menjadi 6,5 juta rupiah. Dan masih lajang, 22 tambah 3 masih 25 tahun, pengeluaran nggak terlalu banyak, kita asumsikan mereka masih bisa saving di angka 4 juta. Jadi per tahun mereka bisa menghasilkan 48 juta rupiah di tahun ketiga. Di tahun keempat mereka masih tetap di level yang sama, menghasilkan 48 juta rupiah. Nah ini kalau kita total, ini senilai 146,4 juta atau hanya selisih kurang lebih di angka 24 juta untuk membeli Z800. Dan 24 kalau kita lihat masuk ke tahun kelima, untuk mengumpulkan 24 juta ini hanya butuh kurang lebih sekitar 6 bulan. Akan menghasilkan 170,4 juta. Nah, jadi untuk kelompok pekerja seperti ini, kurang lebih gambarannya mereka bisa membeli sebuah Z800 di angka 170 juta dalam waktu 4,5 tahun. 4,5 tahun dua. Nah, dan belum selesai sampai di sini, kita lihat yang kategori nomor 3 yang pastinya harusnya lebih oke dari yang ini. Pantengin terus, bro. Nah, kali ini kita bahas yang kategori nomor 3, tetap sebagai karyawan. Kenapa karyawan? Karena kita baru lulus, kita nggak punya modal, kita kerja dulu sama orang untuk mendapatkan uang. Dan untuk kategori nomor 3 ini agak bedanya adalah kita bekerja sebagai karyawan, tapi juga sambil mencoba usaha. Z800 di 170 juta, kita lulus umur 22 tahun. Nah, normalnya untuk tahun pertama, pendapatan masih sama di penghasilan 25,2 juta. Jadi UMP di angka 4,2 juta, saving 50%, 2,1, 2,1 kali 12 bulan, 25,2 juta. Di tahun kedua, kita sudah mulai memikirkan usaha bagaimana memutar uang yang ada di tabungan di tahun pertama. Dan hal inilah yang memang sempat gue lakukan waktu awal-awal gue lulus kuliah. Jadi dari pendapatan yang gak segini, karena waktu itu gaji gue jauh lebih kecil dari UMP saat ini, waktu itu yang sempat dipikirkan adalah buka usaha yang skalanya kecil. Contoh seperti buka laundry atau buka
air minum isi ulang atau buka, waktu itu ada beberapa pertimbangan sampai akhirnya gue memutuskan untuk buka air isi ulang, dan itulah yang akan coba kita pakai untuk hitung-hitungan yang ada di sini. Jadi buka air isi ulang per sekarang kurang lebih membutuhkan dana termasuk sewa, termasuk alatnya, termasuk galonnya kurang lebih di kisaran 30 juta untuk di tahun pertama. Jadi kalau kita lihat ini masih kurang 25,2 juta. Nah, ini kurang lebih masih butuh 3 bulan pertama. Jadi tahun kedua, nah di 3 bulan awal untuk tahun kedua kita bisa menghasilkan uang sebesar 6,3 juta. Di mana total inilah yang akan kita pakai untuk usaha. Jadi 1 tahun 3 bulan semenjak kita lulus kuliah kita menghasilkan uang sebesar 31,5 juta. Dan ini yang kita pakai untuk usaha. Jadi di tahun kedua itu sendiri kita sudah dapat dua penghasilan, yang 9 bulan pertama tetap sebagai karyawan yaitu kurang lebih di 18,9 juta. Dari mana 18,9, 9 bulan dikali saving kita per bulan 2,1 juta. Tapi di sisi lain kita juga punya penghasilan tambahan sebagai entrepreneur atau usaha kecil-kecilan yang tadi kita contohkan di sini adalah air minum isi ulang. Terus terang buat usaha ini di bulan pertama kurang lebih usahanya agak lumayan. Sejelek-jeleknya laku 120 galon. Kalau lagi rame bisa sampai 200, kita ambil aja yang jelek 120 galon. Nah, kurang lebih dengan angka seperti itu bayar gaji karyawan sebulan 7 juta rata-rata sih dapat. Jadi kalau kita bisa lihat dengan modal 31,5 juta asalkan usahanya smart, contohnya kita ngambil usaha air minum isi ulang bisa menghasilkan 7 juta per tahun. Nah, jadi ini 9 bulan. Sorry, 7 juta per bulan. Gua belibet. Jadi selama 9 bulan ini menghasilkan 7 dikali 9 sama dengan 63 juta. Di tahun kedua. Nah, dan selanjutnya kita mulai masuk ke tahun ketiga. Dan seperti yang kita lihat tadi kalau misalnya kita kerjanya oke, tahun ketiga adalah waktu untuk kita promote naik jabatan jadi supervisor. Jadi tadi kita asumsikan gaji 6,5 juta, kita bisa saving 4 juta kali 12 bulan, ini menghasilkan 48 juta. Sedangkan dari usaha kita, jika kita menjalani usaha yang tadi kita bilang menghasilkan 7 juta per bulan, ini 7 juta dikali 12 bulan, ini menghasilkan 84 juta. Jadi kalau kita lihat, di akhir tahun ketiga pun kita sudah memiliki uang sebesar ini kurang lebih di angka 213 juta atau sudah lebih dari 170 juta tadi kita untuk beli Z800. Kalau kita hitung plek-plekan kurang lebih kita butuh 2 tahun 8 bulan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau kita lihat bekerja sebagai karyawan tahun pertama saving dan kita mulai usaha kecil, selama kita mengelolanya dengan baik harusnya akan buah hasil. Ini adalah contoh simple, sederhana, tapi ini adalah real case dari apa yang sudah pernah gue lakukan dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan masukan buat teman-teman semua adalah jika selalu berasumsi oh moge itu terlalu mahal, tidak masuk akal untuk dibeli atau harganya terlalu berlebihan, siapa bilang dengan 2 tahun 8 bulan atau sekitar 24 tahun, hampir 25 tahun, kita sudah bisa beli Z800. Dan gimana kalau misalnya next kita masih bisa promosi ke manager, atau next gimana kalau kita expand usaha kecilnya ternyata bisa buka cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, dan pastinya itu bakal jadi berkah yang lebih baik buat kita. Nah, kurang lebih itu sambil kita sharing-sharing tadi sekedar oret-oret untuk gambaran ke teman-teman semua kalau moge itu tidak seseram yang dibayangkan. Belum lagi kalau teman-teman mau beli via proses kredit, yang kita bahas adalah pembelian lewat cash, walaupun sebenarnya 50% dari customer Arini Motorsport membeli lewat proses kredit via leasing. Jadi kalau via leasing, ini semua akan jauh lebih mudah. Itu aja yang pengen kita sharing kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita bekerja sebagai karyawan biasa, gaji UMR, kurang lebih butuh 7 tahun, which is agak sedikit impossible. Jika kita bekerja sebagai karyawan tapi kerjanya giat, itu kurang lebih butuh 4,5 tahun. Dan yang ketiga, jika kita bekerja sambil uang kita sisihkan, kita membuka usaha skala kecil aja, nggak usah gede-gede. Kita hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 2 tahun 8 bulan. Plus berdoa, siapa tahu semuanya bisa dipercepat, bro. Kurang lebih itu aja yang pengen gue sampaikan untuk RNG TV kali ini. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like,
komen, ada pertanyaan silahkan, bakal kita coba balas satu persatu. Dan follow Instagram dari RNG Motorsport itu sendiri. Pokoknya, again, keep ride safely, dan semua penghasilan dari RNG TV akan kita coba donasikan untuk teman-teman yang butuhkan di luar sana. Thank you, bro.